Tahun ini dinilai sebagai saat yang tepat bagi Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk merengkuh gelar kejuaraan dunia 2022. Pendapat tersebut datang dari pelatih ganda putra Indonesia Heri Iman Pirngadi alias Heri IP beberapa waktu lalu. Fajar Rian menjadi ganda putra merah putih paling konsisten sepanjang 2022 ini dengan menembus 7 final dari 11 turnamen. 3 final diantaranya berhasil diakhiri Fajar Rian dengan gelar juara, yakni pada Swiss Open, Indonesia Masters, dan Malaysia Masters. Menurut Fajar Alfian, pendapat sang pelatih menjadi dorongan baginya dan Rian untuk menampilkan yang terbaik di kejuaraan dunia demi Indonesia. Sementara itu, Rian Ardianto menganggap kepercayaan pelatih Heri IP sebagai tambahan motivasi baginya. Fajar Rian menjadi unggulan kelima pada kejuaraan dunia 2022. Mereka langsung lolos ke babak kedua atau 32 besar karena mendapat bye. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.